السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد سلام نبي وسلام هذه شرورين سنة بنعاني من الله سلام الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى dan pakurnya dapat kita menyambung kuliah tafsir ini mesti ayat yang ke-54 hingga seterusnya, iaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musa al-huda wa awrathna bani Israil al-kitab huda wa dhikra li ulil albab. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya telah kami berikan petunjuk kepada Musa dan kami wariskan Taurat kepada Bani Israel untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir. Maka bersabarlah kamu kerana semuanya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi. Sesungguhnya orang-orang yang perdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidak ada yang dari mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah bantuan kepada Allah, semuanya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita telah bincangkan pada kuliah terdahulu bagaimana peranan Al-Quran Karim sebagaimana peranan Taurat kepada Bani Israel. Maka ambillah Al-Quran Karim sebagai pedoman tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi Allah mengkaitkan, beri kepada kita satu peringatan sebagaimana Taurat telah peranan kepada mereka sebagai kitab hidayah, dan memberi peringatan kepada orang yang mencari, yang berusaha, yang menggunakan akal fikiran yang digunakan Allah perkataan di situ, ulil albab. Seterusnya dalam ayat yang ke-55, Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mesej ini ditujukan kepada baginda dan kepada umat baginda alaihi salatu wasalam, betapa pentingnya untuk yakin bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat minta bantuan kepadanya dengan banyak istighfar terhadap dosa-dosa. Yang dimaksudkan kepada Nabi Muhammad sallam tuntutan ini bukanlah dosa yang dikatakan yang dilakukan oleh kita semua seperti yang kita lakukan oleh kita semua, tetapi ini maksudkan di sini itu kerana Nabi sallam dalam tarkul aula, kesilapan Nabi dalam mendahulukan perkara, satu perkara sehingga mendapat teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana nabi-nabi Allah adalah ma'sumun, mereka ni bersifat dengan sifat isma. Kemudian kita lihat juga tuntutan dalam kehidupan ni supaya banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Kebanyakan ulama tafsir maksudkan di sini tuntutan salat 5 waktu seperti yang disebut oleh para ulama. Ulama tafsir ini di kalangan mereka seperti Ibn Kathir, di kalangan mereka seperti Ibn Atiyah, disebut juga oleh Imam Syukani, begitu juga satu riwayat disebut oleh Imam bin Jarir al-Tabari. Kemudian datang ayat ke-6, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ini supaya orang Islam faham bahawa musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ni sentiasa memperdebatkan dalam usaha mereka untuk menjatuhkan Islam. Inilah kerja mereka. Fasbir inna wa'dallahi haqq واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Kemudian الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. Semuanya orang yang memperdebatkan tentang ayat Allah tanpa ada dalil yang sampai kepada mereka, memperdebatkan kebenaran dengan kebatilan, membantah hujah-hujah yang sahih yang telah pun dikemukakan Nabi SAW dengan syubhat yang batil tanpa alasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara kisah yang menarik tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, seperti disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi dan Siyar Alam Ibn Nubala, ada seorang sahabat Nabi yang mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi. Nabi telah menggunakan
akan mengambil peluang daripadanya, menjadikannya salah seorang katabatul wahyi, salah seorang penulis wahyu. Beliau ni telah pun disusukan bersama dengan Sayyidina Uthman daripada ibu Sayyidina Uthman Affan radhiyallahu anhu. Nama sahabat ini iaitu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini adalah seorang yang bijak, yang pintar. Nabi telah menjadikannya sebagai penulis wahyu, satu jawatan yang hebat. Tiba-tiba bila Nabi SAW telah membacakan ayat-ayat Al-Quran Karim, dan tiba pada ayat yang penghujungnya, sebelum Nabi telah membacakan ayat itu, dia sendiri telah menutup dengan mengatakan Tabarakallahu Ahsanul Khaliqin. Nabi menjelaskan kepadanya, begitulah Al-Quran itu diturunkan. Dalam ayat itu penyempurnaannya Fatabarakallahu Ahsanul Khaliqin, cuma dia tertinggal fa saja. Maka penyakit gurur telah pun memasuki dirinya. Gurur, gurur ni maknanya tertipu dengan kebijaksanaan sendiri. Lantas selepas itu dia mula mengasingkan diri, menguzlahkan diri dengan anggapan bahawa seolah-olah Quran ini dia pun dapat wahyu juga. Dia telah beritahu kepada para sahabat yang lain, kalaulah Nabi Muhammad SAW, kalau Muhammad mengaku dia mendapat wahyu, aku pun mendapat wahyu juga. Kerana bila Nabi suruh aku menulis, ternyata apa yang aku diilhamkan itu sama serupa dengan apa yang beliau katakan, baginda salam katakan. Maka Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini pun mula murtad. Murtad dia, dia beranggapan dia pun mendapat wahyu juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila berlaku pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun mengeluarkan arahan agar beberapa orang dibunuh. Termasuklah sahabat ni bernama yang merupakan asalnya sahabat tapi telah memurtad, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Maka pada hari pembukaan tersebut, pengisytiharan bahawa puak ini, sekelompok ini yang listnya ada dalam nama tercatat untuk dibunuh, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah pun memohon kepada Nabi SAW syafaat untuknya agar dia diberi peluang sekali lagi. Wahai Nabi, saya beri syafaat kepadanya. Nabi mendiamkan diri dengan harapan adalah tampillah salah seorang sahabat Nabi SAW akan mengambil peranan untuk membunuh bekas musuh Allah ini. Maka tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ternyata tidak ada seorang pun sahabat yang tampil untuk membunuhnya, dan Nabi hanya mendiamkan diri. Lepas itu barulah Nabi bersetuju atas pensyafaatan, syafaat yang diberikan oleh Sayyidina Uthman Affan radhiyallahu anhu itu. Kerana Abdullah ini wahai Nabi merupakan saudara susu saya daripada ibu saya sendiri. Dia telah menyusu daripada ibu saya wahai Nabi SAW. Maka lepaskanlah dia, ampunkanlah untuknya, berilah kesempatan kepadanya sekali lagi. Tuan-tuan yang mulakan sekalian, kisah yang kita bawa ni adalah untuk menunjukkan kadang-kadang manusia timpul perasaan kibir. Kibir ni iaitu dia mengasakan dirinya agung, dirinya lebih daripada orang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia satu penyakit tuan-tuan yang dimulakan Allah sekalian. Ini adalah sifat takabur, tak mau tunduk kepada orang lain. Kalau ada orang yang lebih ilmu daripadanya pun dia tidak mahu beranggapan seperti itu. Ambillah pengajaran tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Seorang ulama yang terkemuka namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau ni pengarang Aqidah Tahawiyah. Beliau ni wafat sekitar tahun 321 Hijrah. Beliau ni merupakan seorang ahli hadis yang sangat menguasai berbagai mazhab fiqih. Walaupun demikian, mazhab Abu Hanifah adalah pilihannya. Asalnya dia belajar dalam mazhab Syafi'i, tapi pakciknya telah pun mengusirnya, mengejiknya, merendah-rendahkannya, menyebabkan dia telah pun keluar dan belajar dalam mazhab Hanafi berlawanan daripada mazhab pakciknya iaitu Syafi'i. Tak ada masalah lah tuan-tuan yang dimulakan Allah sekalian. Nak cerita tentang tawaduknya Al-Alim Al-Hanafi yang bernama Abu Ja'far Al-Tahawi ini, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dia kuliah-kuliah dia sentiasa mendapat sambutan, ribuan orang datang untuk belajar. Bukan datang untuk gelak ketawa tuan-tuan, untuk belajar. Salah seorang daripada yang mendapat manfaat daripada kuliahnya itu adalah Mufti Mesir sendiri yang bernama Ahmad bin Ibrahim Al-Baghdadi Al-Maliki. Ini Ahmad Ibrahim Al-Baghdadi Al-Maliki ini bermazhab Maliki. Jadi kebanggaan untuk menisbahkan nama seorang itu kepada mazhab yang terkemuka. Tuan-tuan ini mulia Allah sekalian, bukan nak kata 100% dia ikut pandangan mazhab Maliki, tapi dia tawadu', mibabi tawadu'. Tawadu'nya ulama' terdahulu yang mempunyai tinggi layak mengasaskan mazhab yang baru, berijtihad, tapi mereka tetap bersandarkan kepada salah satu daripada alimin ulama' al-arba'ah, salah seorang daripada ulama' yang empat mazhab ini. Tawadu'.
zaman sekarang ni hafal 40 pun tidak, mendakwa dia lebih faham daripada Imam Syafi'i. Ini yang malangnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dalam satu kesempatan ketika beliau sedang mengajar, tiba-tiba datanglah soalan diajukan kepadanya tentang satu hukum. Menjari kehadiran mufti Mesir yang ada bersama dalam majlis itu, maka Abu Ja'far Tahawi yang mazhab Hanafi ini mengatakan bahawa semoga Allah panjangkan umur tuan mufti kita yang turut serta dalam majlis ini. Beliau lebih layak menjawab daripada saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Imam Tahawi buat begitu untuk menjaga adab beliau dengan mufti yang berada dalam majlisnya. Beliau tidak menjawab soalan itu dengan pendapatnya sendiri kerana ia pasti bercanggah dengan pandangan mufti yang berlainan mazhab itu. Walaupun demikian, orang yang bertanya itu tetap bertanya lagi kerana tak puas hati dengan jawapan dikemukakan oleh Alim Maliki yang jadi mufti di Mesir pada waktu itu. Lalu dia berkata, saya bukan bertanya kepada tuan mufti, saya ingin soalan daripada jawapan daripada tuan guru. Orang Arab ni keras perangai tuan-tuan. Dia tak setuju dan tu juga dia bercakap demikian. Tahawi menjawab, wahai saudara, jawapan untuk soalan kamu telah pun dijelaskan tadi. Tapi orang tu berkeras juga. Dia ni orang kampung ni, berkeras juga. Katakan saya tetap nak pandangan daripada tuan guru. Menyaksikan perkara tersebut, maka mufti Mesir yang juga bersifat dengan sifat tawaduk ni berkata, wahai tuan imam, nampaknya dia tetap perlu pada fatwa tuan. Saya dah beri pandangan tadi dan sekarang dengar pula pandangan tuan kerana dia nampaknya berkeras dah pandangan daripada tuan. Mendengar kebenaran disampaikan oleh tuan mufti ni, kebenaran untuk berucap, mengatakan jawapan, menjelaskan jawapan, barulah Imam Tahawi mengatakan jawapannya. Dan sebelum beri jawapan, dia telah mengatakan sekali lagi, semoga Allah panjangkan usia tuan mufti kita. Pandangannya begitu, pandangan saya agak berbeza. Cakap dengan penuh tawaduk. Tuan-tuan lihat bagaimana hebatnya adab tawaduk dalam bab berbeza-beza pandangan di antara ulama-ulama Islam. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, lihat bagaimana Imam Tahawi ini mengajar. Walaupun dia mengajar di tempat yang semua anak-anak muridnya, penyokong-penyokongnya, tapi ada seorang ulama yang berbeza pandangan daripadanya, dia tetap hormat, dia jaga adab dan dia seorang yang sangat tawaduk. Tuan-tuan lihat pula bagaimana kisah Imam Malik, Imam Daril Hijrah. Imam Daril Hijrah, Imam Malik ni dipanggil sebagai Imam Daril Hijrah, imam tempat lakunya penghijrahan, iaitulah bumi Madinah. Imam Madinah lah maknanya. Ada seorang daripada anak murid Imam Malik, namanya Yahya bin Yahya Al-Andalusi. Beliau datang dari jauh, dari Andalus, untuk belajar dengan Imam Malik. Sebab mazhab Maliki ini berkembang pesat di utara Afrika dan juga di Andalus pada waktu itu. Tuan-tuan, satu hari ketika Imam Malik sedang mengajar, datanglah seorang yang terkemuka hebat, semua orang puji kedudukan ilmunya, kemahirannya dalam hadis, bahkan dipanggil sebagai Syekhul Muhaddisin, iaitulah Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Siapa tidak kenal Abdullah bin Mubarak tuan-tuan? Dia hadir dalam majlis ni yang juga merupakan seorang saudagar yang dihormati. Datang, dia duduk dalam majlis, datang untuk tampil mendengar majlis ilmu ni. Maka bila Imam Malik sedar kehadirannya, dia mempersilakan Abdullah bin Mubarak duduk dekat dengannya. Ini lazimnya dalam majlis ilmu. Tuan guru, tuan-tuan guru kita bila melihat orang yang setaraf dengannya datang hadir juga, dia akan berdiri, dia panggil datang duduk sebelah dia. Ini adab yang telah ditunjukkan Nabi SAW menjadi ikutan para ulama. Maka Abdullah bin Mubarak pun duduk dekat dengan Imam Malik. Bila berlaku perkara-perkara kemusykilan, setiap kali bila anak murid Imam Malik membacakan hadis, maka Imam Malik akan bertanya kepada Abdullah bin Mubarak yang duduk di sebelahnya, apa pendapatmu tentang hadis ini? Abdullah bin Mubarak pula ditanya, tak adalah nak jawab dengan sombong. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu, tiba-tiba datang seorang kawan kepada tuan guru, kalau tuan guru tanya pada kawan tuan guru itu, tentulah kawan tuan guru itu jawab dengan angkuh kan. Tapi ini tidak. Bila Imam Malik bertanya kepada Abdullah bin Mubarak untuk reconfirmkan hadis itu punya martabat, maka Abdullah bin Mubarak jawab perlahan je. Perlahan, tak ada siapa yang dengar suaranya melainkan Imam Malik. Kemudian bila dia start mengajar, lalu Abdullah bin Mubarak pun minta izin untuk pergi. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bila Abdullah bin Mubarak pergi bergerak saja, dia pun keluar dalam majlis tersebut, maka Imam Malik memperkenalkannya dengan penuh
ta'zim, memperkenalkan yang penuh bentuk penghargaan. Inilah dia orang paling alim al-hadis, ahli fiqah, ahli hadis, namanya Abdullah bin Mubarak dari negeri Khurasan. Macamlah anak-anak murid tidak kenal siapa kau orang alim ini. Tuan-tuan nampak tak? Ini tawaduk para ulama. Lagi tawaduk dan tawaduk lillah rafa'ullah. Lagi kita tawaduk kerana Allah, maka Allah akan tinggikan kita. Lagi takabur, maka lagi hina kita pada pandangan Allah dan pada pandangan manusia. Cerita-cerita menarik macam ni tuan-tuan, tuan-tuan baca lah. Hindari dia takabur, kerana ayat ini jelas menunjukkan orang yang takabur ni tidak mendapat tempat langsung di sisi Allah di dunia dan juga di akhirat. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.